Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TVRC yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan rutinitas harian kita. Besar harapan kita tentunya pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala selalu menerima segala amal baik kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasannya salah satu ibadah wajib yang dikerjakan oleh orang beriman ketika memasuki bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Namun di dalam bulan suci Ramadan ada amalan-amalan ibadah lainnya selain dari berpuasa yang sangat dianjurkan. Salah satu amalan atau ibadah yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan selain kewajiban berpuasa adalah iftarus sha'im. Apa itu iftarus sha'im? Iftarus sha'im adalah memberi makan orang-orang yang berpuasa ketika tiba waktunya berbuka. Jadi kita perlu garis bawahi ketika tiba waktunya berbuka, ya. Jadi bukan ketika seorang itu sedang berpuasa kemudian kita memberi makan dan dia menjadi membatalkan puasa, ya. Jadi iftar sha'im yang dimaksud di sini adalah memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa ketika tiba waktu berbuka, ya. Nah, memberi makan orang-orang yang berpuasa ketika tiba waktu berbuka ini sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan. Di antara keutamaan memberikan orang berpuasa makanan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Artinya siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, kita akan kaji sedikit ini, ya. Man fattara sha'iman. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa ketika tiba waktu berbuka? Baik itu dengan makanan ataupun dengan minuman. Dalam hal ini tidak ada takaran secara khusus, ya. Ya, bahkan di dalam hadis lain dijelaskan walaupun kita memberikan dengan sebiji kurma, ya, atau segelas air itu sudah termasuk dalam kategori man fattara sha'iman, ya. Jadi kalau dalam konteks Indonesia mungkin kita bisa memberi sepotong roti atau mungkin satu gorengan, itu sudah termasuk fattara sha'iman, memberi makan orang yang berpuasa. Nah, itu makna man fattara sha'iman. Nah, kenapa Islam menganjurkan, ya, orang-orang beriman untuk memberi makan orang yang berpuasa? Karena di dalam perintah ini setidaknya ada dua nilai. Yang pertama, di dalam perintah ini ada nilai kemanusiaan. Kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu dia menahan lapar dan menahan haus, ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Nah, apa yang diharapkan oleh orang yang sedang lapar dan haus selain makanan? Jadi, makanan dan minuman itu adalah hal yang mendasar yang sangat diperlukan oleh orang yang sedang dalam berpuasa. Jadi ketika dia sudah sekian jam tidak makan dan tidak minum, kan gitu ya, yang diharapkan ya ketika ada kesempatan untuk makan dan minum dan ada barangnya gitu, ada makanannya atau ada minumannya, maka itu yang dia akan lakukan. Tidak ada yang akan dilakukan oleh orang yang sudah menahan lapar dan menahan haus selain gitu ya, makan dan minum. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi setidaknya dengan adanya perintah ini, Islam ingin menegakkan nilai kemanusiaan gitu ya, di mana manusia itu butuh makan dan butuh minum, dan inilah yang dipenuhi dalam perintah ini ya. Dan yang kedua adalah nilai agama. Nah, di mana nilai nilai tegaknya agama di sini? Kalau yang pertama tadi adalah tegaknya nilai kemanusiaan ya, dengan memberi makan orang yang sedang lapar atau haus. Yang kedua, tegaknya nilai agama. Nah, di mana kita menegakkan nilai agama? Kita ketahui bahwasanya gitu ya, perintah berpuasa itu tidak akan tegak ya, ketika orang yang berpuasa kemudian dia tidak mendapatkan asupan lagi, kan gitu ya. Bagaimana dia akan melanjutkan ibadah puasanya kalau dia tidak mempunyai makanan ataupun minuman? Jadi dalam perintah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, setidaknya ada dua ini, yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, yang kedua adalah menegakkan, memastikan bahwasanya syariat agama Islam yaitu perintah berpuasa tetap tegak ya. Nah, inilah oleh sebab itu kenapa memberi makan orang yang berpuasa merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa IRC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu berapa banyak sih ganjaran pahala orang yang berpuasa, kan gitu ya. Kalau dalam hadis ini kita lihat gitu ya, redaksinya man fattara shaiman gitu ya. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala ya seperti orang berpuasa. Lalu berapa besaran pahala orang yang berpuasa ya? Nah, di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasannya ya, pahala orang berpuasa itu tidak ada batasnya ya. Pahala orang yang berpuasa itu tidak ada batasnya, karena Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ibadah-ibadah yang lain mungkin ada takarannya ya, ada ukurannya, tapi tidak dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah khusus ya, Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Jadi kalau kita melihat dari sini, pahala orang yang berpuasa itu sangat besar sekali dan tidak ada batasnya. Yang hanya mengetahui besarnya pahala orang berpuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala tersebut ya akan diberikan bukan hanya kepada orang yang melakukan ibadah puasa itu sendiri, tetapi juga kepada orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Jadi betapa besar pahala ganjaran yang Allah siapkan ya kepada orang-orang yang memberi makan orang yang berpuasa ya. Nah, di situ ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau seandainya satu orang saja itu memberi makan orang berpuasa 5, berarti dia sudah mendapatkan 5 kali lipat gitu ya ganjaran ibadah puasa selain dari dirinya itu. Jadi di sini betapa besarnya keutamaan orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Para pemirsa TV IRC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan hadis ini kita dapat simpulkan dan kita ambil pelajaran, hendaknya orang yang berpuasa ya juga mengamalkan ibadah-ibadah lain di luar daripada ibadah yang wajib yaitu puasa itu sendiri. Mengingat tadi dalam ibadah-ibadah lain yang dianjurkan di dalam
Al-Quran ataupun yang di dalam hadis itu juga mengandung banyak keutamaan-keutamaan, sehingga ketika itu juga dilakukan, itu dikerjakan, maka pahala orang berpuasa akan berlipat-lipat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama dan kita dapat tegakkan bersama di sekitar rumah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.